Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur Jaya. Sore hari ini saya ada motor monster. Motor Shogun, teman-teman ya. Suzuki Shogun ini punyanya customer langganan ini, teman-teman. Punyanya Mas Anto. Ini dulu pernah ada di YouTube saya ini, Mas Anto. Nah, apa Mas Anto motornya? Kenapa keluhannya? Berbet. Nah, jalan-jalan itu berbet. Itu ya keluhan dari customer, teman-teman. Oke, kita coba motornya ya. Katanya pada saat jalan pelan itu ndut-ndutan ya, Mas ya? Kenapa? Ndut-ndutan ya. Ndut-ndut. Ya, kalau pelan jalan itu ndut-ndut seperti itu ya, teman-teman. Ini busi baru ya, Mas Anto? Iya. Tuh, businya baru, teman-teman. Ganti busi baru. Kemudian karburator sudah diservis, ini sudah bersih, dan akinya jos karena nggak pakai engkol ini, teman-teman. Engkolnya patah, jadi saya rasa akinya ini masih jos. Kalau nggak percaya kita ukur saja ya, teman-teman. Nih saya pakai alat voltmeter. Oke, kita hidupkan, teman-teman ya. Nanti saya hidupkan ini kunci kontak on. Netral dan starter ini enggak pakai engkol ya, teman-teman, kayak motor sport. Oke. Ini mesin sudah hidup, sudah stasioner, normal, wajar pada umumnya ya. Kita ukur tekanan apa voltasenya, teman-teman. Oke, kita colokan di min ini ya, untuk alat testernya ini. Colokan di min yang satu, yang satunya di sini. Di kiprok juga bisa ya. Akinya soalnya di sana sih, teman-teman. Akinya ini di sini ya. Ini akinya di sini. Jadi mau lepas-lepas malas ya, susah. Jadi saya mau ukur di sini saja. Ini sama saja, teman-teman. Coba pegangin, Mas Anto. Kameranya? Iya, kamera. Nih saya ukur di sini, teman-teman ya. Ini yang kabel merah, teman-teman. Nah, kabel merah kita tancapkan. Oh, kebalik, teman-teman. Sorry, wacana kebalik. Ini voltasenya di sini. Ini 12 ya. Tuh, 13. 14. Ini saya rasa pengisian normal. Oke, dengarkan, teman-teman, ini ya. Pada saat pelan seperti ini, teman-teman, ini abaikan saja, ini udah normal ya, 13. Dengarkan mesinnya, teman-teman ya. Ini pada saat pelan, jadi ada kayak sendak-sendak, teman-teman. Tuh ya, teman-teman, suaranya ngayun ya, jadi sendat-sendat gitu, teman-teman. Enggak berebet, cuman sendat. Oke ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa bedakan antara berebet dan sendat-sendat, teman-teman. Oke ya. Jadi motor ini sendat-sendat ya. Barangkali teman-teman mengalami seperti itu, kita cek ya. Sini sudah dibersihkan, busi sudah ganti baru ya, akinya jos, voltasenya, kiproknya, pengisiannya juga jos. Coba cek di sini, teman-teman ya, di karburator, di bagian skep. Nah, di sini teman-teman buka di ujung sini ya, tentunya kita buka cover kanan sebelah kanan ya, cover kanan kita buka seperti ini. Dan filter ini juga sudah dibersihkan semuanya ya, teman-teman. Tapi masih sendat, coba teman-teman cek bagian sini. Nah, seperti ini kita buka ya. Hati-hati teman-teman, jarumnya bengkok ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, perhatikan di dalam sana. Nah, ini jarumnya nih, teman-teman. Tuh ya. Tuh, dia mau naik sendiri tuh. Ini harusnya ada pengancingnya, teman-teman. Ya, kita buka ini. Larang kali teman-teman nyervis, ini pengancingnya enggak ada. Nah, seperti ini ya, atau mungkin memang kelupaan atau memang gimana seperti itu, intinya ini enggak ada pengancingnya.
Oke, saya carikan pengancingnya ya teman-teman di reparkit ya. Nah, kita cari di reparkit teman-teman. Nah, pengancingnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini pengancingnya seperti ini. Ini jangan sampai lupa teman-teman ya. Oke, kita pasang pengancingnya teman-teman. Ini adapter kecil ya, adapter kecil seperti ini. Kita masukkan ke jarumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan kita masukkan ini pengancingnya. Nah, seperti ini. Bisa gunakan obeng, bisa gunakan tang seperti ini. Tang snip ring. Ini kan kita masukkan seperti ini, kemudian kita putar teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi masukkan, putar. Oke ya, jadi ini jarum gak gerak-gerak, diam. Harusnya seperti ini. Oke, kita coba teman-teman masukkan kembali. Oke, kita coba teman-teman. Kontak on. Netral, kita starter. Isinya masih halus, bandingkan teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman, jadi mesinnya mengikuti irama putaran gas, jadi nggak sendat-sendat karena jarumnya naik turunnya itu sesuai dengan keinginan putaran gas, jadi nggak naik turun sendiri karena nggak ada kancingnya. Oke, seperti itu ya teman-teman cara mengatasinya. Jika teman-teman mungkin mengalami motor Suzuki Shogun seperti ini atau yang lain, intinya yang masih menggunakan karburator yang jarumnya mungkin tidak ada pengancingnya, jadi bisa naik turun sendiri ya. Jadi cara mengatasinya seperti itu, coba cek ya teman-teman, Pak, barangkali jarumnya enggak ada pengancingnya. Ini sudah oke teman-teman ya. Oke, insya Allah ini untuk perjalanan lambat tengah atas jos. Terima kasih, sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Anto tinggal perakitan, tinggal pasang bot yang satu ya teman-teman. Terima kasih, jumpa lagi di lain waktu di tutorial dan unboxing barang apa saja.